semua. Semoga kalian selalu sehat semua. Ya teman-teman, itu di sebelah kiri, di depan sana itu arah ke stasiun Purwosari yang ada di kota Solo. Lalu dari sebaliknya, sebelah kanan saya itu adalah menuju ke stasiun Solo Balapan. Oke, kita malam hari ini hunting di sini di bawah lampu, sinar lampu ini. Simak terus ya video saya dari awal sampai akhir. Mantap. Salam sehat dan sukses selalu bagi kalian semua. Datang dari barat ke timur, teman-teman, masuk ke stasiun Solo Balapan. Terlihat dari kejauhan ini jamnya sekitar 17 lebih 50 menit, akan masuk dari barat kereta api Sancaka. Nantinya kereta ini akan berhenti di stasiun Solo Balapan memakai lokomotif CC201. Kereta api Sancaka melayani relasi dari Yogyakarta ke stasiun Surabaya Tinggubeng. Lewat di depan kita, kereta api Sancaka menggunakan gerbong stainless steel masuk ke stasiun Solo Balapan pukul 17 lebih 58 menit. Lewat di depan kita, terlihat teman-teman lampu persinyalan sudah berwarna hijau. Kita tunggu kereta api Senja Utama Solo. Lampunya, sorot lampunya teman-teman, pukul 18 atau jam 6 sore. Ini waktunya kereta api Senja Utama Solo diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan, teman-teman. Saya lihat terpantau dari sini, ini menggunakan lokomotif CC206. Kereta api Senja Utama Solo ini melayani rute dari stasiun Solo Balapan melewati Klaten, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Wonosari, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di Pasar Senen. Kita nantikan kereta api Senja Utama Solo lewat di depan kita menggunakan full rangkaian stainless steel. Terlihat lampu persinyalan sudah berwarna hijau lagi, teman-teman. Disusul dari belakangnya akan lewat KRL. Terlihat teman-teman mulai diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan KRL. Diberangkatkan dari stasiun Palur. Nantinya KRL ini akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tugu di Yogyakarta. Menggunakan rangkaian KSW I9000 kereta KRL Komuter Line Solo Yogyakarta ataupun Jogja Solo lewat di depan kita. Terlihat teman-teman datang dari arah barat masuk ke timur, tepatnya masuk ke stasiun Solo Balapan. Kereta ini dari jamnya ini yang akan masuk itu kereta api Joglo Semarkerto. Kereta api Joglo Semarkerto itu merupakan akronim dari kota Yogyakarta, Solo, Semarang,
dan Purwokerto, makanya disebut sebagai kereta api Joglo Semarkerto. Dan peluncuran perdana KA Joglo Semarkerto pada tanggal 1 Desember 2018. Lama juga ya teman-teman. Kita nantikan lewat di depan kita kereta api Joglo Semarkerto. Lewat di depan kita, masuk ke stasiun Solo Balapan, kereta api Joglo Semarkerto. Sesaat setelah kereta api Joglo Semarkerto masuk ke stasiun Solo Balapan, mulai meninggalkan stasiun Solo Balapan kereta api Jayakarta, teman-teman. Oh ya, sedikit saya bercerita, dulunya kereta api Jayakarta ini bernama KA GBMS Premium dan berjalan cuma weekend dan high season saja. Namun sekarang sudah berubah nama menjadi kereta api Jayakarta sejak tanggal 28 September 2017. Rute kereta api Jayakarta dari Surabaya hingga ke Pasar Senen. Lewat pukul 18.34 di depan kita, kereta api Jayakarta. Selamat melanjutkan perjalanan kereta api Jayakarta di Solo. Kereta ini berhenti di stasiun Solo Balapan. Nah, akan terjadi momen saling berpapasan, teman-teman. Perpapasan antara KRL yang dari Yogyakarta masuk ke kota Solo, nanti berhenti di stasiun Solo Balapan, dan kereta api Sancaka yang diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun akhir di Tugu di kota Yogyakarta. Apakah akan terjadi momen papasan tepat di depan kita ataukah tidak? Kita tunggu simak video ini. Oke, terlihat teman-teman dari kejauhan yang arah kiri saya ini dari arah Yogyakarta. Nah, itu adalah KRL, teman-teman. Dan jauh di sana itu lampu persinyalan sudah berwarna hijau. Artinya tidak lama lagi akan diberangkatkan juga dari stasiun Solo Balapan kereta api Sancaka. Kita tunggu momen papasannya, teman-teman. Terpantau nih lampunya KRL mulai dipadamkan, dikarenakan jalur KRL yang dari Yogyakarta mau masuk ke stasiun Solo Balapan masih berwarna merah. Dan di sebelah kanan saya itu masuk di depan kita, lewat di depan kita kereta api Sancaka, teman-teman. Terlihat saling menghormati antara masinis saling memadamkan lampunya, dan terjadi momen papasan tepat di depan kita, teman-teman, antara KRL dan kereta api Sancaka. Terlihat teman-teman, KRL sudah melalui di depan kita. Dari seberang sana itu adalah kereta api Sancaka menggunakan lokomotif CC201 membawa rangkaian kereta api gerbong stainless steel, mulai meninggalkan stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Yogyakarta di stasiun Tugu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya hunting malam hari ini tepat di sini di kota Solo. Tonton video-video saya selanjutnya. Mohon maaf apabila videonya masih kurang bagus. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu bagi kalian semua yang menonton.